Kok bisa lolos sih? Maaf, Pak Gotot. Siapa namanya? Timur, Pak Gotot. Timur! Bentar, eh! Keluarlah, nak! Nggak usah lagi main-main seperti ini. Capek! Kalau kalian keluar, kita bisa bicara baik-baik! Ayolah! Oke, Pak. Oke. Bagus. Oke, kita bicara baik-baik. Oke. Oke. Bagus, bagus. Saya cuma mau tahu kenapa kami bisa ada di sini dan ini tempat apa, Pak? Jangan khawatir. Kalian di sini hanya sementara. Setelah ini kalian akan pergi ke tempat kalian masing-masing. Iya, tapi kenapa saya dan Mentari di tempat yang berbeda? Jelaskan. Akhirat kalian gak sama. Akhirat? Kalian lihat gerbang tadi kan? Ya kan? Nah, gerbang itu yang akan membawa kalian ke akhirat kalian masing-masing. Tapi Pak, setelah lewat gerbang itu kita masih bisa sama-sama kan? Keyakinan kalian berbeda kan? Betul kan? Gak bisa kalau gitu. Kenapa? Karena semua manusia sudah ditentukan tempatnya masing-masing. Dan kalau kalian berusaha melanggar keseimbangan alam ini yang kalian pertaruhkan. Dan kalau sudah begitu, kalian pasti akan menyesal karena tidak mendengar perkataan saya. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Enggak. Kalau kami udah menikah gimana? Saya yakin kok, janji pernikahan bisa ngalahin semua omongan Bapak tadi. Memang kalian sudah menikah?